Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Idapar. Buat teman-teman yang udah gabung di channel aku, makasih banyak udah nontonin video-video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung, perkenalkan nama aku Ida. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi ketika aku upload video tiap minggunya. Oke, jadi di video hari ini aku mau sharing mengenai 5 toko kemeja paling murah by Shopee pastinya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu toko apa aja sih yang merekomendasikan harga-harga yang paling murah di Shopee, langsung aja ke videonya. Sebelum aku kasih tahu toko mana aja yang merekomendasikan kemeja-kemeja murah, aku mau kasih tahu dulu nih, kalau misalkan buat teman-teman yang mau jual lagi atau mau dropship, perhatikan beberapa hal ya. Yang pertama, kita harus cross-check lagi ya, walaupun aku udah merekomendasikan beberapa toko, kalian harus cross-check juga penilaian dari customer-nya apakah bagus atau enggak. Terus yang kedua, kualitasnya itu harus oke menurut kalian gitu, karena kan kalian yang bakalan menjual barang tersebut, apakah kualitasnya itu udah oke menurut penilaian yang bakalan jual barangnya ya. Terus yang ketiga, tempat pengiriman juga berpengaruh banget ya. Jangan sampai tempat pengirimannya itu terlalu jauh sehingga memakan ongkir yang gede gitu. Untuk toko yang pertama adalah velmo.id. Jadi velmo.id ini adalah khusus kemeja juga, penilaiannya sekitar 4,8, produknya 290-an dan bergabungnya sekitar 4 tahun. Terus di sini juga banyak banget voucher yang bisa kalian klaim dengan diskon beragam ya. Jadi bisa cek sendiri, dan kemudian ini adalah produknya. Harganya dimulai dari 60-an, kalian udah bisa beli kemeja dengan berbagai variasi. Kemudian ada juga tunik, harganya sekitar 80 ribuan. Dan untuk bahannya sendiri banyak banget jenisnya, ada dari rayon, kemudian kalian bisa cek sendiri ya. Dan banyak banget jenis dari bahannya itu. Ini motifnya banyak juga dan varian harganya juga macam-macam. Kalian bisa langsung cek aja, dan ini cocok digunakan sebagai seller yang akan kita jadikan untuk melakukan dropship gitu. Dan kemudian untuk toko yang kedua adalah The Blues. Jadi ini tuh sama ya, tempat kemeja juga, dan penilaian dari pembelinya bisa dilihat sekitar 4,7, kemudian produknya itu sekitar 524-an. Kemudian di sini juga banyak banget voucher yang bisa kalian klaim. Beberapa voucher ada yang diskonnya 5.000, diskonnya 3.000, banyak banget, kalian bisa lihat sendiri dan bisa cek. Kemudian produknya ini dia, harga 59.000 udah bisa beli kemeja dengan varian warna yang banyak ya. Kemudian ada tunik juga. Terus kemeja juga beragam, ada yang kotak, kemudian ada yang polos, dan ada juga Korean rompi. Jadi ini tuh kayak jenis rompi gitu. Dan ini ada outer juga, kemudian ada pants juga. Banyak banget jenis yang dia punya, kalian bisa langsung cek. Terus kemudian di sini juga masih kemeja, cuman mungkin bahannya berbeda-beda ya, kalian bisa cross check aja kalau misalkan mau bahan rayon atau misalkan mau bahan wallfish dan lain-lain. Dan untuk kategori yang dia jual ada kemeja, tunik, clearance tuh kayak luaran gitu, kemudian ada celana, dan kemudian ada blouse juga, dan ada set juga. Yang selanjutnya adalah toko yang ketiga. Nah, toko yang ketiga ini adalah kara.id. Di sini kalau misalkan kalian mau gabung ke tokonya itu dapat voucher diskon juga. Jadi kita kalau misalkan ikuti toko dia ada vouchernya. Kemudian untuk penilaiannya sekitar 4,8 dan produknya sekitar 232. Bergabungnya sekitar 2 tahun dan ada gratis ongkir juga ya untuk kara ini. Kemudian produknya dari harga 64.000 kalian udah bisa beli kemeja, ada juga yang 60.000.
dan size-nya juga lumayan gede-gede, sekitar RD lebar dada 120 sampai 130 dia punya produknya untuk yang big size. Kemudian ini juga produk dia yang order udah banyak banget ya, udah ribuan, 2,1 ribu untuk Jahara Shirt. Kemudian ada juga yang kemeja Aluna Katun, itu juga udah sekitar 7 ribuan yang beli. Di sini macam-macam banget, ada produknya yang kotak-kotak untuk kemeja, kemudian ada tunik, dan ada bahan rayon, wallfish, dan lain-lain. Kalian bisa langsung cek untuk produknya lebih lanjut di tokonya. Kemudian untuk kategori, ada kemeja, ada outer, ada blouse, kemudian ada tunik atau gamis, ada rok, dan lain-lain. Untuk toko yang selanjutnya adalah toko yang keempat, adalah Hasta Fashion. Nah, Hasta Fashion ini juga ada vouchernya kalau misalkan kalian mau gabung ke tokonya. Jadi kalian bisa ikuti dan dapat voucher. Selain itu juga di sini banyak diskon-diskon yang dia punya, kalian bisa klaim kalau misalkan mau order. Banyak voucher yang dia punya. Kemudian untuk penilaiannya sekitar 4,8 dan produknya itu sekitar 99 produk. Bergabungnya itu udah sekitar 2 tahun. Jadi lumayan lama juga. Nah, ini dia harganya itu dari 65.000 kalian udah bisa beli kemeja, ada juga yang 60.000, yang 59.000 malah ya. Di sini bermacam-macam, ada yang big size, kemudian ada tunik juga. Dan ada overall, jadi kalian boleh cek langsung ke tokonya karena bermacam-macam kemeja ada di sini. Kemudian varian warnanya juga ada banyak, dan selain itu bahannya juga bervariasi. Jadi itu tergantung kebutuhan atau tergantung kebutuhan barang yang akan dijual, mau bahan apa, kalian bisa langsung cek. Ini adalah kategorinya. Dan toko yang terakhir itu adalah Arena Belanja Official Shop. Jadi Arena Belanja ini sama juga, penilaiannya itu 4,7, kemudian produknya sekitar 130-an dan sudah bergabung sekitar 5 tahunan ya, apa 4 tahunan gitu. Dan kemudian ini juga ada voucher, kemudian penilaiannya kemudian produknya itu berbagai macam, tetapi kebanyakan itu yang big size. Jadi kalian kalau misalkan butuh produk yang big size itu bisa langsung aja kunjungin tokonya karena mereka mengeluarkan produk-produk yang banyak itu yang ukuran big size. Bermacam-macam produk, ada dari tunik, kemudian ada blus, terus ada celana juga. Kemudian di sini tuniknya itu macam-macam, kemudian ada kaos juga. Dan ada celana, kemudian ada outer juga untuk kerja, kemudian ada bawahan, kemudian ada celana pendek dan lain-lain. Kalian bisa langsung cek karena berbagai jenis produk ada di toko itu. Pants, kemudian ada blus, ada dress, blazer, dan lain-lain. Oke, semuanya itu video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Bye-bye, see you on my next video.